Oke, ngap. Jadi sekarang saya akan unboxing review pasang knalpot Samlong SHR Sarpul 1000-an nih, motor Vitesse TD Kirian Goib, Jackson model pertama, Jackson model kedua, dan terakhir Jackson model ketiga ya. Sebelumnya jangan lupa subrek dulu. Kali-kali minta subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngap. Bertemu lagi di channel saya. Seperti biasa, sesuai requestan dari kalian, sekarang saya akan review knalpot Samlong dari SHR saringan pool ya, 100 ribuan untuk berat kotor segini. Lanjut kita unboxing saja ngab. Nah, ini untuk bracket. Nah, untuk harga 100 ribu kita dapat PR3 SHR stiker, leheran yang ke head, leheran yang di tengah, dan yang terakhir si slincernya ini Sarpul ya ngab. Nah, untuk berat slincernya segini. Nah, untuk pull system beratnya segini nih ngab. Nah, untuk leheran ini seperti ini bentukannya, leheran bawah ini ya. Untuk yang ke head pipanya bulat, datar, rapi. Untuk bagian sini ada buat baut dan mur. Nah, untuk ketebalan segini. Nah, di sini ada alasan yang muter ngab, alasan sambungan. Nah, ke bagian sini bulat. Bagian pinggir sini ada cantolan buat pengait per di las 2 titik ya. Di sini ada tonjolan bulat. Nah, untuk ketebalannya segini ngab. Nah, kemudian nih untuk leheran satunya lagi ketebalannya segini. Nah, kalau ini dari sini kecil lalu membesar. Untuk bagian sini ada lasan cincin, saya nyebutnya ngab, lasan yang memutar ya. Nah, bagian sini ada belokan. Di sini ada lasan yang muter lagi. Nah, kemudian di sini ada cantolan buat pengait per. Bagian sini ada lasan yang muter lagi. Nah, bagian atas di sini ada cantolan buat pengait per ya. Nah, ke bagian sini ada lasan lagi, ada cantolan, tonjolan. Nah, ketebalannya segini nih ngab. Nah, untuk looknya seperti ini. Nah, dari ujung ke ujung ini warnanya chrome atau warna stainless ya, cakep, bersih, mengkilat. Untuk inlet 38 mm, ketebalan pipa inletnya segini. Bagian sini ada alasan nih, bagian sini ada cantolan tebal kalau ini ya, gepeng atas bawah. Nah, di sini dikunci menggunakan paku ripet dan kleman sebanyak 4 biji paku ripetnya ya. Untuk kleman pull muter si tabungnya. Bagian sini ada logo hologram SHR ya. Seperti ini, cakep beuh. Nah, untuk pangkolan ini pangkolan bawah ya. Di las di 3 kaki. Jadi lebih kokoh dan kuat, tebal. Nah, segitiga bentuknya. Di sini ada karet. Nah, ini untuk logo SHR-nya. Emblem SHR-nya. Seperti ini membentukannya. Seng seperti ini. Jadi bukan laser. Nah, kemudian di bagian atas polos, bagian sini polos, gak ada apa-apa. Bagian bawah sini ada bekas lasan penyambung tapi rapih kelihatan. Untuk bagian outlet ini sama ya, dikunci menggunakan paku ripet dan kleman. Di sini untuk corongnya seperti ini, nggak bentukannya. Bentukan si corongnya ada lasan yang muter dua. Nah, corongnya seperti ini. Ketebalannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat saringan dari lubang inletnya ngab, bakekok Sarpul ini ya, atau saringan pool. Kita lihat dari lubang outlet. Nah, setelah di setelah dirakit, looknya jadi seperti ini ya. Tanpa lama-lama kita langsung pasangkan sajalah. Well, pokoknya mah. Nah, kita buka dulu knalpot Avante 100 ribuannya. Nah, ini dia Avante ya, kita langsung pasangkan dulu si packing barunya ya. Nah, kemudian kita pasangkan leherannya dulu menggunakan lem tribon meminimalisir kebocoran. Nah, langsung kita kencangin tapi jangan terlalu kencang, nanti atur-atur slincernya di mana. Nah, kita langsung pasangkan saja pull systemnya ya. Lanjut kita atur bracket ini maunya gimana, enaknya gitu ya.
Nah, setelah dipasang, sebelum cek sound kita review dulu looknya. Ini look dari samping kanan jauh. Kemudian kita look dari samping kanan dekat seperti ini. Cakep ya. Nah, untuk leheran ini leheran bawah ya, tapi aman, gak mepet, gak ke bawah juga, pas. Untuk bracket saya pakai dua, diatur sedemikian rupa ya, jadi biar lebih kuat menahan selinser. Nah, untuk bagian sini ganjal menggunakan ring. Jadi kalau knalpot gini mih harus bisa ngatur-ngatur kalian masangnya. Look dari belakang, kemudian look dari samping kanan, kurang lebih seperti ini corongnya ke atas ya. Look dari samping kiri kita langsung cek sound ke ngab. Jadi itu dia barusan review knalpot Samlong SHR Sharpool 100 ribuan di motor Beat STD Kirian Gohib. Untuk suara enak, padat ya. Next kita coba full check sound motovlog pada saat di jalan raya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.